الحمد لله القائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. سيدان جماعة يعني رحمة الله، الحمد لله، سجاد بوجيان دان شكر هنيا kepada الله سبحانه وتعالى، Tuhan yang mentadbir bumi dan langit serta mengadili perlakuan manusia pada hari kiamat. Ingatlah bahawa di kiri dan kanan kita ada malaikat yang sentiasa memerhati dan mencatat sama ada perbuatan baik maupun jahat. Justru marilah kita sama-sama mempertingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan dengan keimanan dan ketakwaan itu kita beroleh rahmat dan keredaan hidup di dunia dan di hari akhirat. Sempena dengan hari keputeraan rasmi Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agung pada hari esok, maka mimbar yang mulia akan membicarakan khutbah yang bertajuk Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agung Tunjang Kekuatan Islam. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, dalam sejarah alam Melayu, apabila seorang raja memeluk Islam, maka semua rakyat akan mengikutinya dan secara rasmi Islam akan menjadi agama rasmi sesebuah negara. Seorang raja menjadi tunjang kekuatan perjuangan dan penyebaran Islam. Justru pada hari ini kita dapat melihat bahawa perkara tiga dalam kurungan dua di dalam perlembagaan dinyatakan bahawa Yang di-Pertuan Agung adalah ketua agama Islam bagi persekutuan dan negeri yang tiada raja seperti Pulau Pinang, Sarawak, Sabah, Melaka dan wilayah persekutuan. Manakala di negeri-negeri lain, ketua agama Islam ialah sultan atau raja di negeri berkenaan. Yang di-Pertuan Agung, sultan dan raja sebagai ketua agama adalah sesuatu yang istimewa di negara kita ini. Justru pemilihan baginda sebagai ketua negara dan juga agama menuntut kepada penyempurnaan tanggungjawab yang amat besar. Ini terkandung dalam lafaz sumpah baginda, iaitu wallahi wa billahi wa tallahi, yang akan dirungkaikan dalam kata kunci, iaitu undang-undang perlembagaan negeri agama Islam adil dan aman. Di dalam Islam, seorang pemimpin merupakan wakil pemegang amanah umat dan disebut sebagai khalifah Allah untuk melaksanakan amanah Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Salah satu amanah sebagai khalifah Allah ialah menyebarkan dasar Islam sebagai agama pembawa rahmat kepada seluruh umat manusia. Antara rahmat yang perlu disebarkan ialah berlaku adil kepada sesama manusia, iaitu tidak membenci
tidak berlaku zalim, tidak melakukan penindasan, penipuan, dan tidak mengabaikan manusia tanpa memandang status dan darjat seseorang. Usaha mewujudkan keadilan kepada manusia sejagat adalah sebahagian daripada sifat ketakwaan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Maksudnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh supaya berlaku adil, berbuat baik dan memberikan bantuan kepada kaum kerabat, dan melarang daripada melakukan perbuatan mungkar dan kezaliman. Ia mengajar kamu supaya kamu mengambil peringatan. Pemerintah yang melaksanakan kebaikan dan berlaku adil kepada rakyat akan mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bagi rakyat yang mentaati akan mendapat ganjaran yang sama. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sayakunu ba'di umara fa'addu ilaihim ta'atahum, fa innal amir mithlul majinna yuttaqa bihi, fa in aslahu amrakum falakum wa lahum, wa in asa'u fima amarukum bihi fahuwa alaihim wa antum minhu bara." Maksudnya, akan ada selepas aku pemerintah-pemerintah, maka hendaklah kamu taat kepada mereka, kerana pemerintah laksana perisai yang melindungi kamu. Jika mereka memerintah dengan baik, maka kamu dan mereka akan mendapat kebaikan. Tetapi jika mereka memerintah dengan cara yang tidak baik, maka mereka akan menanggung akibatnya, manakala kamu terselamat daripada menanggung akibat perbuatan mereka. Hadis riwayat Imam Tabarani. Di dalam beberapa hadis yang lain disebutkan, pemerintah yang adil doanya dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata-katanya begitu tajam, tindakannya menepati, nasihatnya menjadi teladan dan pedoman. Persoalan besar timbul ialah, mengapa doa pemerintah yang adil dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Pemerintah yang adil merupakan golongan yang terhormat di sisi Allah, disayangi rakyat jelata. Rakyat sentiasa berdoa supaya pintu-pintu langit dibuka agar rahmat berkekalan dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas pentadbirannya, manakala tempatnya di hari akhirat nanti berada di bawah naungan arasy yang mulia. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Taala sekalian, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agung, tunjang kekuatan umat Islam, dapat dilihat dengan perlaksanaan Islam di negara ini berteraskan prinsip wasatiyah. Secara dasarnya, wasatiyah adalah merujuk kepada perlaksanaan Islam secara berhikmah, berimbang, bagi menentukan tidak berlakunya kekerasan, kezaliman ke atas hak asasi kaum dan agama yang lain. Tetapi di dalam masa yang sama, Islam terus dihargai dan dimartabatkan. Banyak negara di dunia Islam ini melaksanakan Islam secara wasatiyah kerana ia mampu memperluaskan penyebaran ajaran Islam, mengelakkan kebimbangan dan ketakutan di kalangan orang bukan Islam, dan mewujudkan perpaduan di kalangan rakyat. Bagi mengekalkan suasana aman damai ini, marilah kita sebagai rakyat Malaysia hidup penuh mahabbah harmoni serta bersatu padu dengan menjunjung institusi raja berperlembagaan. Elakkan diri dari terlibat dengan sebarang tindakan yang boleh menggugat atau mencemar institusi raja serta mempertikaikan kesucian agama Islam sebagai agama persekutuan di negara ini. Allah Subhanahu wa taala menggesa kita supaya mencontohi gambaran kehidupan yang penuh toleransi dan mulia, seperti mana di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Maksudnya, wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbagai-bagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu saling berkenal-kenalan antara satu sama lain. Sesungguhnya, semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di kalangan kamu. Sesungguhnya, Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya. Bagaimanapun, akhir-akhir ini terdapat pihak-pihak tertentu cuba mempertikaikan dan menimbulkan perpecahan kaum dan agama dengan membangkitkan isu-isu sensitif tentang status agama Islam, status yang di-Pertuan Agung atau Sultan sebagai ketua agama Islam. Justru mimbar yang mulia ini mengingatkan kita umat Islam dan rakan-rakan kita yang beragama lain supaya bertindak secara wasatiyah, waras, dan jangan melampaui batas terhadap jorokan dan provokasi puak-puak tertentu yang cuba mengapi-apikan sesama kita. Oleh itu, mimbar ingin mengingatkan sekali lagi bahawa jika umat Islam dan rakyat negara ini terus berterusan berpecah belah, hilang integriti dan diperalatkan oleh pihak lain, maka lambat laun negara ini akan menjadi huru-hara seperti yang berlaku di beberapa negara Islam ketika ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-77, "Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qabl wa adallu katsiran wa dhallu an sawa'is sabil." Maksudnya, katakanlah, wahai ahli kitab, jangan kamu melampaui dalam agama kamu secara yang tidak benar, dan janganlah kamu menurut hawa nafsu sesuatu kaum yang telah sesat sebelum ini dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka ini telah tersesat jauh daripada jalan yang betul. Yakin dan percayalah bahawa kedaulatan Islam bertunjang kepada kekuatan kepimpinan. Oleh itu, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agung sebagai ketua agama Islam, sama ada dari segi kepribadiannya dan dalam menjalankan bidang kuasa untuk menjaga kesucian agama Islam di negara ini, amatlah dikagumi oleh rakyat jelata. Rakyat menjunjung kasih atas keprihatinan baginda di dalam memertabatkan agama Islam. Maka menjadi tanggungjawab rakyat jelata memberikan taat setia yang tidak berbelah bagi kepada baginda sebagai pemerintah negara, lebih-lebih lagi kita sebagai umat Islam diasuh, dididik supaya taat dan patuh kepada pemimpin dan pemerintah yang adil. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mimbar Jumaat menyeru kepada para jemaah dan rakyat Malaysia sekalian untuk sama-sama mendoakan kesejahteraan berpanjangan kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agung Al-Muqtasim Billah Muhibbuddin Tuanku Al-Haji Abdul Halim Muazzam Shah Ibn Al-Marhum Sultan Badlishah, sempena sambutan hari ulang tahun keputeraan Yang di-Pertuan Agung pada 6 Jun 2015. Marilah sama-sama kita memberikan sepenuh ketaatan, menjunjung setinggi kasih kepada baginda sepanjang bersemayam di tahta pemerintahan. Marilah sama-sama kita mendoakan baginda. Mendoakan semoga Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agung dan Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong serta puteri-puteri dan kerabat-kerabat diraja sekalian sentiasa di bawah payung rahmat Ilahi, diteguhkan keimanan, dilanjutkan usia, dikurniakan kesihatan, kesejahteraan berterusan, dan agama Islam terus dimartabatkan dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, dan institusi raja terus didaulatkan. Justru kita sama-sama doakan agar negara kita dikekalkan nikmat kestabilan politik dan keamanan, dijauhkan dari segala perbuatan jahat dan fitnah yang boleh membawa malapetaka dan kehancuran. Tanamkanlah rasa kasih dan sayang di antara rakyat yang berbilang kaum
kukuhkanlah perpaduan sesama kita. Semoga seluruh rakyat sentiasa hidup aman damai, berlandaskan keadilan, menikmati kemakmuran dan kesejahteraan serta keselamatan terpelihara sepanjang zaman. Mengakhiri khutbah pada minggu ini, marilah sama-sama kita merenung firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul dan kepada ulil amri di kalangan kamu. Kemudian jika kamu berselisih dalam sesuatu perkara, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasulnya jika benar-benar kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على إمام المرسلين وقدوة الناس أجمعين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة مع المصلين، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه فثنى بملائكته المقربين، فقال الله تعالى مخبرا وآمرا بالمؤمنين: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن أزواج نبينا المطهرة، وعن أهل بيته وقرابته وسائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أنزل الرحمة على السلاطين الكرام وولاة المسلمين العظام الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وخصوصا على سري بادوكا باغندا يان بانتوان اغوم المعتصم بالله محب الدين تونكو الحاج عبد الحليم معظم شاه ابن المرحوم سلطان بدلشا، وعلى سري بادوكا باغندا رجا برميسوري اغوم تونكو حجة امين. اللهم ات عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد، وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد.
اللهم اجعل ماليزيا وسائر بلاد المسلمين طيبة آمنة مطمئنة رخية يا رؤوف بالعباد. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين ودمر أعداءك أعداء الدين. يا الله Engkaulah Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang. Kami bersyukur di atas segala nikmat dan rahmat yang telah Engkau kurniakan. Berilah hidayah dan petunjuk kepada kami serta pemimpin-pemimpin kami. Kukuhkanlah perpaduan di antara kami. Satukanlah hati-hati kami di atas jalan-Mu. Permudahkanlah segala urusan kami. Tambahkanlah kami dengan ilmu yang bermanfaat. Suburkanlah kami jiwa kami dengan akhlak yang mulia. Pimpinlah kami ke jalan yang Engkau redai. Teguhkanlah iman kami di dalam menempuhi segala mihnah dan ujian. Kekalkanlah keimanan kami dan kesejahteraan negeri kami ini, wilayah persekutuan, dan yang aman dan makmur. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.